Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi. Lagi-lagi di Cam Jivo ya. Jivo, cek back set. Oke, dan sekarang kita flashback lagi. Enggak flashback lagi, sobat. Kita flashback ya. Di pipa 20 foot ya, pipa tiba-tiba sekarang itu. Ya tuh, tinggal di dengan 20 menit lagi. Menjelang apa tuh? Menjelang season baru. Di foot 20. Di sini doang tuh ya. Season baru tuh direkam. Kayak tempat lain gak ada deh kayak gini. Ya ini yang gue bilang loh ya, makanya apa sih, bahwa FIFA mungkin FIFA 20 ke atas itu udah bisa jadi konten, beberapa konten tahunan murni sih. Karena season itu udah dikasih tahu deadline waktunya kapan. Terus sih jadi kayak gue juga udah nyiapin kan, kayak gue udah harus download. Jadi udah harus dipikirkan kayak nanti pas di install berapa lama deh pas itu ya, deh pas FIFA baru rilis aja, FIFA baru yang baru rilis yang ini kan otomatis udah kan install kan. Nah nanti install lagi, nah install lagi tuh tinggal lihat deadline-nya berapa hari. Nah udah jadilah konten tahunan itu. Sebetulnya gue udah kepikiran kontennya dari lama, cuma untungnya iya ngasih fitur season, jadi gue udah bersiapkan ini semua loh. Jadi konten tahunan loh ya, meskipun ya lihat aja nih, musuhnya saya semua ini pusing saya. Musuhnya tagol sepet apa sih ini sepet susah nggak nyampe. Nggak bisa gue 50 kali. Beruntun capek. Gue capek di itu, capek di sini, ah nyiksa ini namanya IE. Tolong jadi di, dan ini tuh zaman-zaman mereka apa tuh mainin apa sih namanya main lagi, objektif tuh semua dilakukan di Division Rivals. Ini zaman-zaman dimana mereka belum budidayakan friendly match kayak sekarang ya. Friendly match sudah berbalik objektifnya. Belum objektifnya di Division Rivals, semua serba Division Rivals. Friendly match tuh masih berupa apa deh, masih berupa ya kayak gini doang, masih sebetulnya mereka kayak udah nerapin, tapi seinget gue tuh masih karena konsepnya masih belum jelas, jadi mereka kayak masih kayak nyoba-nyoba tuh loh. Baru terapinya tuh di FIFA 21 setahu gue. Waktu itu emang sempet ada kayak objektif di waktu di friendly match, cuman gue kayak gak gitu memorable gitu sih. Gak sama merabal kayak di FUT 21 lah. Dan ini covernya masih giling sama si sebetulnya Reshi. Giling sama Reshi ya. Terus ini ya sebetulnya si Sancho. Terus si itu Vinicius ya, sama Pak Sidik alias Van Dijk. Di FUT ini tuh apa ya, apalagi ya yang agak memorable ya. Ah ya itu sih, season itu udah jadi, udah baru dimulai loh. Season foot itu dimulai pas 20. Jadi 20 itu sih udah ada namanya season tuh. Jadi season 1, season 2 dulu. Pas sebelumnya tuh gua belum diklaim ya. Lupa. Atau klaim ya kalau gak salah. Gimana tuh ini, oh ini FIFA, ini FIFA 20 tuh udah season 1 dan season ini season 9. Sebelumnya ada Douglas Costa, terus ada Bailey, terus sama satu lagi ada Nak B. Ini buat level 15 ya. Gua waktu itu ngambil si Dolor Kosa soalnya Greenling sama Mamang Krisnu. Karena di FUT 20 tuh gua bisa dapet Mamang Krisnu secara kebetulan. Yuk. Oh ya, ini untung gua lihat ininya nih ya. So nanti pas udah ganti season setau gua udah gak ada deh. Terus ada Ronaldo, Lazerio. Oh ya, ini kalau dulu tuh FIFA 20 tuh apa sih, ngedapetin selebrasi itu mesti mainin objek apa sih season dulu loh, objektif dulu loh, baru bisa dapet selebrasi loh. Nah, kayak langsung di semua di sebar-sebar kan dikasih loh. Dulu mah gak gitu. Gue sih suka sih nih sama kain body, cuma saya keluar dari terakhir sih. Why? Coba dia keluar di awal-awal. Keluar di awal-awal seneng itu. Apa nih? Oh ini yang saya bahas toxic. Zoom in.
kalau bahasa di gue tuh. Males gue liatnya sumpah. Dan ini level 30-nya ada Ziyech, ada Bell, sama ada Time on Moment Icon. Jujur, siapapun yang beli ini, fix otakmu itu ada kemiringan 5 derajat. Tolong, kalau ada yang milih itu, otaknya mesti diterapi. Ini ada Bell sama ada Ziyech ya. Ini Bell lagi bagus-bagus. Real Madrid, mesti dia drop di Real Madrid. Sampai di loan ke Tottenham kan nih. Sekarang balik ke Madrid, tau udah tuh gimana tuh. Oke, jadi itu review untuk season sebelumnya. Gimana tuh, tuh, lihat tuh. Tinggal 15 menit menjelang apa tuh. Menjelang season ini berakhir loh. Tuh kan nih, ini baru mulai aja udah baik bahasa nih. Cuman itu sih, apa tuh. Packnya kayaknya menurut gue gak banyak perubahan sih kayak. Ini red players. Emang sih mereka kayak nambahin. Kalau gak salah di foto 21 tuh tambahin. Itu dan tambahin yang premium Premier League dan Liga-Liga gitu deh. Pokoknya Liga-Liga Top 5 tuh ada premium packnya. Cuman ya tetep aja kayak is that enough loh. Ini gak prime gold gue dapetnya di ujung lagi. Mega pack premium, prime electrium. Semua apa. Tapi kalau gue ngeliat dari ini, gue ngeliat dari foot yang 20 ya ke foot 22. Sebenernya cari watch udah ini sudah kayak agak gak pelit lah. Pandangan gue ya. Dibanding kalau ngeliat foot 20 ini reward-reward packnya kayak gini nih. Menurut gue foot atas tuh udah gak gitu pelit sih. Terutama kayak Division Rivals sudah banyak kan reward-rewardnya dulu. Terus juga foot champion juga untungnya main dikurangin tuh. Aduh, coba kayak dulu main 30 tuh. Apalagi dulu tuh yang pas awal tuh 40 kali main tuh dengan 2 hari gimana cerita itu. Kalau saya kayak gitu dulu pasti awal deh. Nah kan tinggal 12 menit kan. Ngomong itu doang udah tinggal 12 menit. Oke nih, ultimate pack, terus red players. Ini yang sama apa sih? Yang itu tema sama, cuman yang bedain cuma one rare, two rare, tuh aduh. Itu yang bedain. Ya tinggal 10 menit. Ya 10-12 menitan lah. Ya waktunya buat flashback squad gua. 12 menit ya. Berarti ini harus 10 menit sih. Dimana? Hah? Ada legend. Male legend. Kasias. Dimana sudah sekarang sudah turun tahta ke tetangganya. Pepe Reina. Aduh. Ya itu gue belum ini Pepe Reina, cuman gue udah nyiapin Pepe Reina pasti bakal gantiin Casillas buat jadi penerus estafet kiper dengan paling lama main loh. Oke lanjut terus ada siapa nih? Ada sih Carvajal. Ramos ini gue dapet dapet 5 menit apa 3 menit loh sebelum TOTS La Liga berakhir. Gue ingat banget tuh. Pickaxe Cream satu SBC paling bagus menurut gua di foot 20. Yang buat apa sih yang buat scream ultimate scream SBC ya. Menurut gua pengen bagus dipikir. Terus nih showdown ini showdown nih baru di foot 20. Jadi yang kayak dua pemain di real life kan kayak masih kayak dua tim berlawanan. Main yang satu menang dapat upgrade, yang satu kalau kalah enggak, kalau imbang ya dua dia dapat upgrade tapi cuman seimbang gitu. Terus ini Ferran Torres nih, Ferran Torres juga udah pindah ke City nih, dia waktu itu Valencia deh. Ada Pep, plat yang manajerin si Ferran Torres. Thiago, Asensio, Via ini dia dapat apa nih, dapat end of era seminggu apa dua minggu gitu loh, sebelum Black Market, Black Friday loh. Kok Black Market sih? Sama Aduriz ini udah end of era juga nih, dia udah mutusin pensiun tuh waktu itu di Bilbao. Sedih
itu kalau lihat ada kartu NFL gitu sih. Cuman masalah yang satu, kenapa kasih kan kecil? Hey, hey, dia legend, tolong kenapa nggak dikasih? NFL, EA, ICU. Aduh, terus itu ada apa nih? Nah, ini Pepe Reina, terus ada Puyol. Waktu itu tuh gue, oh ya Puyol nih gue dapet dari ini. Dia tuh dapet dari token. Kerjaan Division Rivals, jadi budak Division Rivals. Capek, tau gak? Capek. Ini Onip yang pas lawan Real Madrid. Yang menang telat 6-2. Pembantaian. Marcos Alonso. Oh ini flash bukan yang premium nih kalau gak salah. Kalau gak salah yang premium nih. Saul. Fabregas. Ini Fabregas satu pemain cukup lama main tuh. 600 kali. Setengahnya deh Casillas. Terus Pugliello, Diego Costa, Raul, Pedro, Rodrigo, Iniesta. Jendrus, Kirus, gak dihitung. Terus kita ke apa tuh? Squad apa ya? Kayak gue review yang pesal 5 menit ya. Review yang pesal 5 menit, kalau enggak ini cuma 5 tim. Tambah dari Liga 2. Liga tuh ada Ter Stegen, Carvajal, yang gitu-gitu tadi, terus Semedo, Kubo, Summer Heat. Ini berarti kalau Summer Heat berarti keluarnya pas bulan Juli kalau nggak Agustus. Udah pas-pasan malas main game ini. Ada Modric, terus Griezmann sama Toni Kroos tadi, dan nama biasa. Terus juga ada ini siapa nih? Menit. Oh, ini your back team of the tournament. TOTT. Waktu itu tuh left mid termasuk susah dapetin buat yang Spanyol. Jadi waktu itu tuh gue harus ngerjain dia. The milling pasti pemain yang lama. Ada Moreno juga. Juga ada Joao Felix apa nih? Joao Felix, Road to the Final, sama Jovic. Tau gak Jovic ini? Dia tuh berhasil ngalahin si Musa sama si Renken. Karena dia gak meta. Orang pilih dia tuh karena dia gak meta. Orang benci meta-meta klub. Benci yang meta-meta. Makanya dia bisa menang. 2-3 lagi berarti. Apa ya? First squadnya kali ya. Ya ada 3 aja berarti sama ini. Gue lagi males soalnya. Males yang lain-lain. First squad. Ada si sebenarnya Ocampos nih. Ini dia pick yang pertama gue dapetin di TLTS Liga. Pick dari Food Champions Rewards ya. Reshi. Terus ada Ben sama Mas Rian alias Hurricane. Keluarnya terakhir. Objektif pula. Udah objektif keluar terakhir pula. Aduh. Sama ini yang tadi gue udah bilang sebelumnya nih. Mamang Krisno nih. Akhirnya gue bisa dapetin Mamang Krisno, Cristiano Ronaldo, El Dino Jibang, Dudu, Dudu, Dudu. Waktu itu benar-benar lagi buntung. Waskama, tahi. Lagi sekarang udah punya KMU kan ya. Terus nih Buffon juga nih, ini juga kuat tight. Kenapa sih flashback ini kuat tight loh. Heran deh gue. Kuat tuh pas awal tuh kayak tak gitu. Wah. Oke, okay. Udah cuma 3 itu aja lah. Tadi gue mau 5 cuman males. Apa nih? My club.
quality spesial, spesial aja. Enggak semua aja lah, apa. Jadi ini semua kartu yang bisa gue dapetin di food 21, dimana ada Delusky sama kemarin yang gue dapetin, ini yang gue dapetin telat ya nggak sama. Meskipun ini berarti jangan langsung gue mulai apa yang gue bicarakan di tahun lalu pas gue review food 20 karena ya, tapi ini kan konten tahunnya jadi siapa tahu gue lupa kan sama yang sebelumnya. Jadi gue buat lagi aja. Dan nih ya, food 20 tuh ada supaya yang ngeselin ya. Yang paling ngeselin mungkin ya, sepanjang jagat lu pada main food 20 pas lu kesama dia. Bohong kok tidak kesal. Dia sendiri saya sampai membuat meme-nya sendiri. Big Ben alias Ben Yedir. Gue inget nih, ini lon gue main sekali. Sekalinya dia nyetak 3 kok, musuhnya langsung catch quit. Itu momen paling memorable gue mainin Ben Yedir sekalipun cuma sekali. Dan ini gue dapet Aizen TOTY pas event TOTY itu. Dia dapet pas TOTY dan sayangannya Kasias mainin 500 kali. Yuk. Aduh, pencet kayaknya. Ya. Masih banyak ada Kun-Kun, Red, ini storyline, terus ada Maaspi, Peperina. Oh, Peperina dapetnya baru nih berarti nih. Baru pas Juli, ini antara Juli Agustus sih berarti. Kenapa jadi sini? Pantas aja kok Peperina dari situ. Gak mungkin situ nih kayaknya. Oke, aduh, Rizky Licit. Terus Christmas Sancho Immobile. Sane nih kartu dia pindah ke Munchen. Terus Cellini. Terus flashback tahun berikutnya dia dapet apa tuh sama Samstar ya kalau salah. Ada Sesney Eden, satu pemain yang gue kerjain SBC paling mahal pak. Ini saya kerjain 1 juta. Pengap. Hampir 1 juta nih kalau pengen ngerjain waktu itu tuh. Mengapa ngerjainnya? Ya meskipun kalau ngelihat mainnya 600 kali lebih ya worth it aja sih. Dan ini Zlatan no de Ibrahimovic. Ini tuh objektif apa SBC waktu itu ya? Kayak objektif deh kayaknya. Karena lot gini kan yang punya balance cuma 47. Kagak mungkin di itu nggak mungkin di SBC objektif deh kayaknya ya. Kalau pas saya cek Google kan saya lupa. Terus ada Wardle sama Rodrigo yang pindah ke Chelsea sama Leeds yang sampai sekarang masih di situ. Coba lagi nih, oh ya gue dapet Yasin ya, gue baru inget gue dapet Yasin loh. Live Yasin. Oh iya dulu tuh gue suka main itu, main judi. Judi icon. Itu saatnya dapet Yasin. Terus ada award tuh. Award to test. Nainggolang. Saw with cell. Terus I dead 57 buka ya. Ya udah. Lala Dio Costa, Nani, Sterling Guardado, Herrera, Goretzka sama itu ada Winter, itu deh Winter Eriksen deh. Dybala. Entar gua dapat tiba-tiba kapan ya? Gua lupa sumpah. Ini gua lupa, enggak ingat sama sekali. Kayak dapatnya dari lele. Ada Falcao, terus Cavani, Corona, bukan coronavirus, bukan, ternyata virus lagi. Ini juga gue nggak inget lagi ini kapan dapet Ramos,
Ucang ini amnesia pak, sumpah. Aduh, dada aja. Plea apa nih? Plea headliner sih. Ada Bakayoko, Ufot, Bede tadi tuh. Leno, lewat TTS. Kan Mel Santo masih bisa dapet TTS loh. Sekarang kayak susah deh mau dapet kayak gitu deh. Aduh. Ya. Kita udah sampai patch 14 aja. Karena apa ya? Karena udah ganti season. Langsung ganti season nih. Gak pakai bahasa basi. Bla 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 bla. Tuh kan, ulang lagi kan? Iya, tuh season 10. Season 10 kan. Untung tadi gue langsung inget reviewin tadi tuh. Kalau kagak udah langsung kapus itu. Dan season masih sama ya. Dan gak diubah tuh itu. Ini season 11 gak diubah tuh. Masih season 10 tuh. Eh. Saking udah gak diurus. Game ini udah gak diurus. Jadi gak diubah sama sekali sebenernya. EA. Dan dia pun sama ultimate pikiran temen-temen yang gitu-gitulah. Ada apa itu? Satu gol doang nih kalau salah semua. Ya kayak sebelumnya. Satu gol dalam 50 kali squad battle. Mengapa? Yaudah kita tutup. Tutup gak ya? Jangan deh. Jangan. Jangan buku tutup. Tadi sampai bahasnya kalau salah. Kita cek sampai bahas. Karena emang kalau pengen ngecek-ngecek main ya di sini sih. Bendera, Dybala. Bans itu gue juga dapetnya judi tuh. Judi icon. Oh ya, tadi tuh ada Pepe. Pepe. Mascherano tuh. Mascherano nih. Legend nih, jangan salah ini. Legendnya Argentina ini. Sama dia main CS waktu itu ya. Tego Mendes sama itu kan. Aduh. Casillas. Oke lah. Ini kayaknya karena masih buatan gue udah agak males tadi. Yuk kita tutup sama buka pack. Gimana? Awar masih tersimpan di tahun lalu. Masih tersimpan di tahun lalu. Aduh. Dari kayak gini, malah kayak gini. Berarti gue harus lepas stick dulu. Harus main pakai mouse gue. Mohon maaf Awar. Karena dulu tuh gue inget ya, salah satu alasan gue gak bisa apa tuh, gak bisa main bener di FUT 20 karena R3 gue error. Dadah Awar, demi kebaikan sama. Yang penting masih suka pack. Dan ini adalah pack yang gue punya eh. Ada icon moment, ada TOTS SF player eh. Aduh, oh ya, dan dulu TOTS Team of the Season so far loh ya. Karena dulu lagi wabah. Karena pas iya pas itu lagi wabah. Meskipun kan juga sama sih. Cuma terbaik kalau dulu kan terus ini gak seperti apa randomnya. Yuk kita langsung buka dari Premium Gold dulu satu ya. Sebetulnya kan dapetnya bagus. Lockout gitu kan. Ting-ting kan. Siapa itu kayak kita nggak tahu tuh ini. Kalau dapetnya bagus kenapa enggak? Oke. Okay. Nggak tembak. Nggak ada apa-apa. Nani. Nani. Kenapa dapetnya sekarang Nani? Nggak pas TOTS FIFA 20 kemarin. Confirms. Oh well. Yuk langsung. Kita quick sell. Oke. Okay.
Jadi kita udah sampai sama tingkat kepada award Teotes. Semoga nggak duplikat ya gue dapet apa sih Teotes so far nih. 94 ganti. Gue tuh sebetulnya for 21 nungguin loh. Cuman nggak ada. Ya ada cuma player pick. Why ye? Yeah. Gue padahal nunggu loh. Sumpah. Untungnya mereka waktu itu ada yang waktu ada yang nyimpen buat player yang dari red player pick yang itu tuh. Jadi gue sempet ngawalin satu lah. Jadi ya aman buat konten. Nanti pas sudah menjalan tet. Oke. Okay. Ini gue gak tau sih mood food ini bakal 5 tahun apa enggak. Tapi kalau 5 tahun berarti aman. Karena gue udah jadi konten tahunan. Ya, kita langsung tutup aja di pedal mama. Sama TOTS so far plus 94. Dulu tenor dapetnya pack kayak gini kan. Kapan lagi lihat buka ke TOTS di 20. Gimana sih doa? Bisa kayak gitu. Ya, saya mau kebel sih liatnya. Sumpah. Jerman. Gokil. Manu. Eh, bukan. Matos Tegen. Untung gue punya yang per. Kalau gue yang TOTS sih mau sih pak. Bener deh. Cuman buka Platika tuh rasanya masih nostalgia sih. Ada backsound kan? Nah ini bedain kalau dua mas sekarang sih. Kalau Liva dulu tuh ada backsound gitu, cuman gue takut ke kanan sih. Kalau sekarang dimatiin, nggak ada, sedih. Oke, jadi kita tahan dulu di sini. Nah, tahan dulu. Jangan di apa tuh? Jangan di apa-apain dulu. Buat tahun depan, konten setahun sekali. Oke lah, ini gue segitu aja untuk rekaman kali ini di Food 20. Makasih buat semua yang udah mampir di rekaman kali ini. Semoga konten nostalgia ini apa sih bisa terus bertahan selama 20 ya masih ada, selama putihnya masih sehat-sehat aja. Karena tos nih kan 15 sudah di shutdown, jadi ada kemungkinan 16, 17, 18, 19, 20 bakal nyusul. Terutama sih 16, 17, 18 sih. Ini kalau udah 3 food ini udah ke shutdown, udah harus hati-hati nih buat konten tahun ini. Karena nih berarti 19 sama 20 udah tinggal nunggu waktu. Oke lah. Deh gue segitu aja. Makasih buat semua yang pindah. Pokoknya seperti biasa. Jangan lupa di like, share, komen seperti biasa yang membutuhkan. Kalau kalian suka ya. Dan juga jawabnya juga. Komen juga kalian rasa kayak ada nostalgia gak nih. Kayak buka pack tadi tuh. Terus itu kan aduh nostalgia sih. Dan pokoknya juga yang penting ya. Kalau kalian emang tertarik sama channel ini atau lebih dalam lagi, silahkan subscribe ya. Pengen subscribe yang kepengen. Yang udah subscribe khusus yang belum ya, monggo silakan. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. 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 Dadah.